Halo semuanya, selamat datang di Setir Kanan. Dan pada kali ini, gue sudah bersama dengan ini mobil yang diidam-idamkan oleh petrolhead ataupun pencinta otomotif. Nggak hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Dan ini adalah generasi keempat alias tipe mesinnya yang ND. Dimana generasi pertama, kedua, ketiga, dia sempat menjadi melebar, lalu juga mesinnya mendapatkan turbo. Sekarang kembali lagi seperti jati dirinya di generasi awal, NA kode mesinnya. Dia menjadi natural aspirated, terus juga dia semakin compact dan juga tetap semakin asik untuk dikendarai. So, pada video kali ini gue bakal ngebahas tentunya gimana sih keasikan berkendara dari sebuah MX-5 generasi keempat di Indonesia. So, ikutin videonya sampai selesai. Pertama-tama langsung aja kita bahas dari segi eksteriornya dulu nih Sobat Setir. Nah, sebelum jauh, gue mau ngebahas juga gimana perbandingannya dengan generasi sebelumnya atau dengan kode mesin NC ya. Jadi modelnya ini sekarang udah semakin sporty lagi dengan tarikan lampu yang lebih tajam, lebih pipih, sedangkan kalau dulu masih membulat ya. Dan generasi sebelumnya lagi bahkan lampunya masih yang pop up gitu, lucu banget. Nah, dia ini juga ternyata basisnya sama yang digunakan untuk Abad ataupun Fiat 124 Spider. Dan ini kalau di Indonesia rival di kelasnya ada Subaru BRZ ataupun Toyota GR86. Nah, ini menarik banget, mobil dengan dua pintu terus juga dia fun to drive. Oke, langsung aja kita lihat bagian eksteriornya, di mana bagian lampunya nih. Meskipun dia pipih dan kecil seperti ini, tapi ini udah canggih banget. Dia udah LED projector serta dia juga dapat ini lampu yang kecil di sini. Ini terang kecil-kecil. Ini adalah sebuah DRL. Terus juga di sini dia ada lampu seinnya masih halogen. Dan di bagian sini ini ada DRL juga. Jadi kalau dari depan frontal kita ngelihat lampunya nyala. Wih, keren. Terus juga dia moncongnya ini lancip gitu ya. Lancip seperti ingin membelah angin gitu. Terus juga di sini dia dapat sedikit lips nih, pemanis bagian sini. Dan kita bergeser lagi, kita lihat bagian atasnya kap mesinnya tuh panjang banget ya Sobat Setir. Jadi proporsinya tuh kayak setengahnya tuh kap mesin gitu. Tapi ini ganteng banget sih, lekukan bodinya seksi banget. Dan warna merahnya tentunya ini spesial banget, soul rednya Mazda. Wah, kinclong, celing-celing. Oke, kita lihat aja sekarang bagian sampingnya. Yap, bagian sampingnya bisa kita lihat yang tadi gue sempat mention di awal. Setengah badannya hampir kap mesinnya doang. Menarik banget. Nah, dari sini juga kita bisa lihat, wah, kalau white body ataupun ya fender itu kayak ngegelembung gitu. Wah, seksi banget. Lanjut lagi kita lihat dari segi sini ya, bagian fender dia dapat lampu sein di bagian sini. Jadi manis ya. Karena spionnya ini super duper simple. Jadi dia pun pengaturannya masih manual. Tapi untuk pengaturan kacanya udah elektris dari dalam. Kacanya pipih banget, rendah banget bahkan mobilnya. Di sini udah dapat keyless entry, jadi tinggal masukin aja kuncinya ke kantong. Terus juga dia di sini dapat side skirt dikit berwarna hitam doff untuk pemanis sekaligus juga untuk pembelah angin. Bagian belakangnya dia, nah ini yang membedakan dia sama varian yang soft top. Ini adalah tipe yang RF. Jadi dia targa ya sebelah sininya, jadi pelipatannya dia masuk ke dalam secara elektris, nanti kita praktekin. Terus juga untuk bannya dia rata, depan belakang dia pakai Potenza. Ini ukurannya 205/45 R17. Velgnya dia full black, glossy. Velgnya juga meskipun terlihat simple, tapi ya mobilnya tetap unyu-unyu gitu, lucu sih kalau menurut gua. Terus di sini dapat antena yang antenanya masih kayak waktu dulu ya, belum yang shark fin antena, tapi seperti ini. Nggak apa-apa, ini ciri khas, jadi lucu. Untuk dimensinya sendiri, bisa kalian lihat kalau dari sini kan mobilnya emang kecil banget ya. Panjangnya nggak nyampe 4 meter, lebih tepatnya di 3.915 mm. Terus lebarnya hanya di 1.735 mm.
tingginya hanya di 1,2 mm, lebih tepatnya di 1235 mm, wheelbase-nya di 2310 mm. Nah, untuk bobotnya nih Sobat Setir, yang lumayan bisa dibilang spektakuler. Wah, karena dia ini kembali lagi ke jati dirinya seperti yang gue mention di awal. Dia menjadi ringan. Kalau kita ibaratkan umpamanya mobil kecil yang ada di Indonesia, misalkan Wuling REV lah ya. Mobil kecil tuh. Bahkan lebih kecil dimensinya dibandingkan Mazda MX-5 ini. Beratnya itu di 1160 kg. Sedangkan Miata ini bobotnya itu hanya di 1138 kg saja. Jadi emang dari segi bobot dan juga dari segi kecilnya dia yang membuat mobil ini tuh semakin fun to drive lagi. Dan yang gak kalah menarik, mobil ini tuh punya kaca yang frameless. Wah, kiri kanan frameless memberikan kesan yang semakin sporty lagi. Dan juga ya kalau dibuka jadinya gak ada bisa dibilang gak ada tulang gitu ya. Keren banget, ganteng banget. Dia juga ada fitur walk away lock, kunci udah. Pada bagian belakangnya bisa kita lihat yang lucu pas pertama kali langsung salah fokus adalah bagian lampu belakangnya nih. Lampu belakangnya bentuknya bulat terus memipih di bagian sampingnya. Di sini lampu rem dan lampu senjanya sudah full LED, sedangkan di sini lampu sein dan di bagian bawah sini ada lampu mundurnya. Di sini ada emboss untuk MX-5, logo Mazda dan Skyactiv-G karena dia sudah menggunakan teknologi Skyactiv dari Mazda yang membuat dia semakin fun. Di bagian atasnya ini meskipun kacanya kecil, tapi dia masih mendapatkan rear defogger. Dapat high mount stop lamp juga yang sudah full LED. Serta di bagian sini udah dapat bumper yang dilengkapin sama sensor parkir 4 titik sewarna body. Jadi rapi banget. Lalu juga kita turun sedikit, kita bisa lihat ada mufflernya 2 buah. Dimana ini terdengar lumayan fun ketika kita narik di bagian dalam mobil. Nanti kita bahas pas driving experience. Nah selanjutnya kita lihat bagasinya. Bagasinya bisa diakses dari tombol di dalam ataupun lewat kuncinya di bagian samping sini. Bagasinya meskipun dia nggak bisa dibilang gede karena mobilnya juga compact banget, tapi ini lumayan dalam loh Sobat Setir. Tas gua aja yang sedalam ini, yang sebesar ini masih muat. Ada beberapa tas lagi di dalam sini yang masih bisa mengakomodir dari si Mazda Miata ini. Oke, selanjutnya kita lihat urusan tangkinya. Oke, urusan tangkinya nih. Jadi, sebuah mobil sport ini, round minimalnya berapa sih? Nah, kalau dari Mazda sendiri, mereka menyarankan minimal round di 95. Urusan tangkinya, meskipun kecil mobilnya, tapi tangkinya lumayan nih, di 45 liter. So, selanjutnya sekarang kita lihat gimana soal dapur pacunya. Yang nggak kalah spesial, let's go! Urusan dapur pacu, mobil ini dilengkapi dengan mesin 2000cc 4 silinder segaris DOHC, dilengkapi dengan teknologi Skyactiv-G 2.0 dan dikombinasikan dengan transmisi 6 speed Matic. Dia penggerak roda belakang, makanya mobil ini semakin fun dan wah bisa dikepot-kepot dikit lah. Oke, mesinnya ini menghasilkan tenaga di 183 PS dan torsinya di 205 Nm. Memang kalau dibandingkan dengan mobil sport lain, mesin ini outputnya tidak sebesar itu, tapi berkat bobotnya, berkat bodinya yang sudah menggunakan teknologi Skyactiv Body, memberikan kesan yang semakin fun dan juga berasa kencang. 0 ke 100 hanya dalam waktu 8 detikan aja. Luar biasa, mobil ini fun banget. Udah gak sabar, setelah kita bahas mesinnya, langsung aja kita bahas interiornya, langsung kita jalan. Let's go! Masuk ke segi interior, langsung aja kita hidupin dulu. Dia udah keyless tentunya, udah start-stop engine. Oh, ada gerungan ya dari knalpotnya. Dan biar lebih gampang lagi kalian ngelihatnya,
Kita buka dulu dong atapnya. Nah, ini yang hardtop ya. Dia jadi kebukanya udah elektris. Tinggal tombol ini tuasnya, gampang banget. Sampai bunyi beep lagi nanti kalau dia udah selesai. Nih. Nah, artinya udah komplit. Dan di sini juga ada indikator ya tuh. Selama proses ada sekitar 4 tahap dia ngasih tahu kita gitu sebastian. Oke, langsung kita bahas interiornya nih. Yang pertama, dia didominasi sama warna hitam, jadi lebih sporty lagi. Dan di bagian atasnya sini nih, dia plastik tapi sewarna body, warna merahnya masuk ke dalam nih. Wah, ganteng banget. Terus yang pertama-tama juga pasti posisinya nih sebastian. Jadi pengaturan joknya, dia meskipun maju mundur, wah lumayan nih. Jadi duduknya ini posisinya benar-benar lurus kakinya. Jadi sporty banget. Terus juga dia masih bisa reclining. Tuh Sebastian. Jadi joknya ini lumayan ya. Meluk kita semi bucket lah bisa dibilang. Dia headrestnya ini fix. Terus juga dia masih bisa diatur nih bagian bagian kaki pahanya. Jadinya bisa tinggi pendek di sini ada puterannya. Gitu. Posisi berkendaranya udah ergonomis banget. Ini sporty banget. Gak hanya kursinya aja yang ergonomis, yang masih bisa membuat kenyamanan kita. Nah, setirnya juga masih pengaturannya luas banget nih. Dia bisa naik turun, tilt, dan teleskopik. Jadi menyesuaikan tangan kita nih, sobat setir. Jadi ukuran postur tubuh kita bisa disesuaikan dengan posisi yang nyaman banget. Wah, mantep nih. Setirnya udah kulit dengan ada jahitan-jahitan asli. Ini warna putih ya. Terus juga joknya ini juga udah kulit, lengkap nih. Speakernya nih pakai Bose. Pakai Bose dan juga di bagian headrestnya dia dapat nih ada bolong-bolongan nih. Dia dapat speaker juga. Jadi pas dibuka kayak gini, speakernya tuh lebih jernih karena langsung dekat sama telinga kita gitu. Terus juga joknya ini udah dapat heater seat. Jadi meskipun di Indonesia lumayan panas ya cuacanya, tapi kalau kita bawa ke Bandung, ke Lembang, ke Puncak pakai heater seat ini masih kepake kok gitu. Ada 3 step untuk heater seatnya. Rem tangannya masih laki banget. Wah, ini baru mobil yang benar-benar laki banget. Lalu juga, nah kita hidupin lagi. Wah, suara raungannya. Dia di sini mendapatkan head unit berukuran 7 inch yang lengkap dengan ini Master Connect. Jadi atur-aturnya dari sini nih, dialnya. Di sini ada shortcut home, ada media, ada navigasi, terus juga ada volume di sini. Terus juga ada buat back sama ada favorite gitu Sebastian. Bagian sini kita dapat untuk sport mode ataupun yang normal mode. Tinggal di sini aja nih ngaturnya gampang. Dekat dengan tuas transmisinya yang juga nggak kalah sporty desainnya. Wih, pendek ya. Terus juga uniknya dia bedanya bukan di sini atau di bagian kanannya, bukan depan atau kanan. Untuk merubah atau pindah gigi dia di atas nih pakai jempol. Tuh. Gitu Sebastian. Terus bagian sini juga ada indikator buat passenger seat, terus ada airbag. Terus di sini dia simple nih Sebastian. Jadi di sini ada storage, di sini ada buat USB port, ada AUX, tapi dia nggak ada colokan lighter. Jadi emang desainnya mobil ini tuh yang penting fungsionalnya tuh ya untuk kenyamanan dan juga buat keasikan berkendara gitu kurang lebih. AC-nya dia modelnya yang bulat seperti ini, tapi yang tengah beda sendiri nih. Yang tengah horizontal sendiri. Terus AC udah auto meskipun masih kena putar-putar, tapi dia udah auto. Lengkap juga untuk pengaturannya, udah ada rear dan front defogger juga. Dia udah lengkap banget. Terus juga dia uniknya meskipun head unitnya ada di bagian depan sini, tapi untuk slot DVD-nya ada di belakang sini nih sebetulnya. Karena dia sangat kompak ya, sangat kecil. Di sini masih dapat storage lagi nih buat naro-naro perintilan, masih muat buat naro e-tol atau buat naro kertas-kertas. Nah, di sini dapat cup holder yang uniknya bisa dipindah-pindah nih. Bisa dipindah-pindah. Dan di sini juga ada lagi cup holder yang bisa dipindah-pindah. Jadi bisa di situ atau di sini gitu. Menyesuaikan aja. Kalau gue sih lebih suka taruh sini ya biar gampang aksesnya, kalau gini-gini susah kan. Nah, ini gue taruh di depan sini saja. Terus di sini dapat storage juga. Terus storage yang bisa kita akses buat dikunci ataupun dibuka. Jadi kalau misalkan kita tinggal di mobil dengan atap terbuka seperti ini, masih ada lah storage yang buat nyimpan barang-barang berharga, gak bisa diakses sama orang lain gitu.
Oke, selanjutnya juga dia dapat ini nih buat si spion tengahnya, dia udah auto dimming. Jadi ini kan ukuran mobilnya pendek ya. Jadi kalau misalkan mobil belakang tuh nggak ngedim, itu tuh tetap sorot lampunya lumayan tajam gitu di mata, apalagi spion kiri kanan. Nah, untungnya yang tengah udah auto dimming, jadi diredupin sama dia, jadi nggak silo-silo banget. Gitu. Untuk safety dia airbagnya ada di dashboard, ada di setir, sama ada di sini nih. Jadi di kiri kanan ini juga bisa ngembang airbag buat safety. Gitu sobat setir. Udah kurang lebih begitu. Selanjutnya bagian sini kita bahas sambil jalan yuk. Let's go. Seat belt lo. Let's go. Soalnya sekarang kita coba untuk driving experience sebuah mobil yang emang di apa ya, bisa dibilang orang-orang petrolhead atau bisa dibilang para maniak pencinta mobil itu ngebilang mobil ini tuh enak banget buat dikendarai. So langsung aja kita bahas satu persatu ya. Tapi sebelumnya yang pastinya atapnya udah ketutup dulu, kalau tadi di footage kita lagi jalan masih kebuka. Sekarang udah ketutup ya, soalnya masuk tol, nanti anginnya masuk semua. Oke, okay. Nah dari segi visibilitas dulu kita bahas. Mobil ini kan kecil ya, kompak badannya itu mungil banget, bahkan gak nyampe 4 meter. Nah, dia ini punya kaca yang pipi-pipi juga. Tapi enaknya mobil ini tuh minim blind spot. Dan juga dia ini enak nih, visibilitasnya masih luas. Ke kanan, ke kiri masih enak, ke depan juga masih enak. Ke belakang pun meskipun kacanya kecil, dilihat dari spion ini masih enak banget sobat setir. Nah, dibantu lagi dengan pilar A yang emang kecil juga, serta peletakan si spionnya yang ada di bagian belakang, di belakang pilar A, dan dia menempel di bagian bodi. Ini juga spionnya dilengkapin sama blind spot monitoring. Jadi kita udah berasa lebih aman lagi. Enak nih sobat setir. Terus juga yang sempat gue mention tadi sebelum jalan, terkait kita kalau misalkan nyetir malam-malam nih sobat setir, emang kan mobil ini rendah banget ya, jadi lampu belakang atau lampu kendaraan dari belakang tuh emang rasanya tuh tajam terus bikin sakit mata. Tapi untungnya terlihat jelas dan mudah karena di sini udah auto dimming nih, spionnya udah auto dimming, jadi enak banget buat ngelihatnya, nggak sakit matanya, nggak kayak ditembak terus gitu. Nah selanjutnya terkait dengan kedepan kabin yang dimiliki oleh si Mazda MX-5 ini tipe yang RF ya, jadi dia hardtop nih atasnya. Dia ini jauh ke kedepan kabinnya tentunya lebih baik daripada yang versi softtopnya. Dan terbukti, di dalam interior ini lumayan kedap dan masih enak banget. Jadinya suara audionya juga masih enak buat didengerin. Mungkin yang masih lumayan bocor itu adalah bagian dari kaki-kaki ataupun road noise-nya. Road noise-nya lumayan masuk, tapi nggak apa-apa. Meskipun gitu, mobilnya masih asik banget. Karena setelah ini kita akan membahas handling-nya nih. Jadi terkait dengan handling-nya, sobat setir. Mobil ini emang terkenal dengan kesigapannya, dengan kelincahannya. Mobil ini tuh ibaratnya kayak lalat. Kayak mau nikung sana-sini tuh, ayo aja, sikat aja gitu. Jadi emang enak banget kalau kita pindah jalur sih. Ikut aja gitu. Presisi antara setir dan juga bannya itu kayak benar-benar nggak ada speleng. Enak banget sama setir. Jadi emang rasanya tuh pengen nyetir terus, pengen mana nih kalau bisa ada yang zigzag kayak di puncak atau jalur yang menanjak-nanjak gitu. Ini mobil sih enak banget emang. Dia secara bantingannya emang bisa dibilang tergolong keras, tapi untuk ukuran sebuah mobil sport ini masih dibilang nyaman banget, masih affordable banget buat dipakai buat sehari-hari. Jadi kalau buat di mobil sport, hitungannya masih empuk banget nih bantingannya.
meskipun begitu, tetap handlingnya ini luar biasa banget Sobat Setir. Wah, ini sih yang bisa dibilang yang paling menjadi highlight dari mobil ini adalah secara bantingannya ya. Yang emang meskipun empuk, tapi handlingnya masih jempolan banget. Emang nih mobil, soal handling nggak main-main, lincah banget, gesit banget, direct banget antara setir dan juga langsung ke bannya itu. Wah, terus juga secara bobotnya setir nih, bobot setirnya ini masih gimana ya, meskipun dia tergolong berat, tapi ya itu, bobot beratnya ini yang bikin kita makin pede buat bermanuver. Wah, ini sih enak banget. Enak banget Sobat Setir. Selanjutnya kita akan membahas terkait tentang fitur keselamatannya. Selanjutnya, meskipun mobil ini emang diciptakan untuk kenyamanan, bukan kenyamanan, lebih ke asik secara berkendaranya, tapi mobil ini tetap dilengkapi dengan fitur-fitur keselamatan. Contohnya ini adalah lane departure warning. Jadi bisa dimatiin juga nih, ada di sebelah sini ada lane departure warning, bisa dimatiin. Ada juga ini buat traction, bisa dimatiin. Termasuk juga ada i-stop. Jadi kalau misalkan kita lagi macet atau lagi berhenti, dia bakal mati mesinnya biar menghemat bahan bakar. Gitu Sobat Setir. Jadi fitur keselamatannya lumayan nih untuk ukuran mobil yang diciptakan sebenarnya buat mobil ini ya. Buat mobil asik gitu. Nah, selain itu juga yang seperti yang gue mention tadi, secara kiri kanannya ini dia udah pakai blind spot monitoring. Jadi udah makin pede juga nyetirnya. Terus juga dia udah auto dimming di bagian spionnya yang tengah ini. Terus juga buat menunjang kenyamanan, dia udah dilengkapin sama ini cruise control. Cruise controlnya meskipun belum adaptif, tapi ini ngebantu banget kalau kita mau cruising gitu ya, mau santai, jalan-jalan naik Miata. Wah, seru banget nih, dia udah ada cruise controlnya. Nanti gue mau ajarin gimana cara aktifin cruise control. Oke. Lanjut. Sekarang jalanan udah lumayan lenggang, kita bisa aktifkan cruise controlnya langsung aja nih ya. Cara mengaktifkannya, di sini ada tulisan on, kita pencet aja on. Terus kita ada set di sini tulisannya set, kita set. Nah, dia udah langsung di set di mana kecepatan kita semula. Kalau kita merasa terlalu pelan, kita tinggal naikin di sini ada tanda plus. Kita tinggal sesuaikan mau berapa sih speed yang kita mau konstan di situ gitu. Nanti dia menyesuaikan sendiri. Nah, selanjutnya kalau mau cancel tinggal pencet yang bawah sini ada off dan cancel. Udah deh cancel. Ini kepake banget buat di tol, kita jarak panjang, jalan konstan yang lowong gitu ya, nggak pakai ngerem-ngerem karena ini belum yang adaptif. Jadi kepake banget nih buat kita cruising santai. Enak nih ada cruise control. Oke, seperti yang gue mention juga pas lagi ngebahas interior, gue mau ngasih tahu kalian ada apa aja nih di bagian lingkar kemudi gitu ya. Nah, di bagian sini kita mendapatkan 3 buah dial yang masih analognya ada 2, digital ada 1. Jadi yang digital ini MID-nya, dia macam-macam nih, bisa kita lihat di sini untuk pengaturan MID, tombolnya info, kita pencet, ada trip A, ada trip B. Nah, trip A, trip B-nya itu bisa ngasih kita informasi terkait konsumsi bahan bakar, terus juga real time konsumsi bahan bakar, terus jarak tempuhnya, terus juga ada service soon alias jadwal servisnya berapa kilo lagi, terus juga ada range berapa sisa bahan bakar yang kita punya, dan balik lagi ke trip A gitu. Nah, bergeser di tengah ini adalah bagian bukan speedometer, ini adalah tachometer alias RPM. RPM-nya mantep banget nih Sobat Setir, dia bentuknya masih analog tadi. Dan juga jarum jamnya kalau di nol dia tuh ke bawah gitu. Jadi emang sporty banget gitu ya kesannya. Terus juga di tengah ini ada indikator transmisinya. Lanjut di paling kanan ini baru indikator dari speedometernya. Jadi emang lebih apa ya, pusat perhatian tuh lebih ke RPM gitu. Nah, selain itu di bagian kemudi juga kiri kanannya nih setirnya dapat pedal shift yang bikin apa ya, makin ini juga pengennya narik-narik terus gitu ya, pengen shifting terus. Wah, selain ada di pedal shift ini untuk shiftingnya, dia juga ada di sini, tinggal kita geser dari D ke M. Nah, ini jadi manual mode juga. Selanjutnya juga
Untuk urusan lampu dan juga untuk wiper, dia udah auto. Jadi udah kita nggak perlu otak-atik, dia bakal ngatur sendiri. Kayak sekarang nih udah mulai mendung, lampunya gue set di auto, dia nyala sendiri untuk lampu kecilnya. Lanjut lagi. Oke Sebastian, sekarang jalanan lumayan lenggang. Nah ini saatnya kita tes performanya. Dimana mobil ini itu emang bisa dibilang nggak kencang-kencang banget dan nggak gede-gede banget untuk power yang dihasilkan. Dia kan di 183 PS, torsinya di 205 Nm. Tapi karena dia enteng dan dia ini di setting dengan Sky Active G dengan teknologi barunya dari Mazda itu, jadi super duper enak banget buat yang namanya narik-narik ataupun nikung-nikung. Jadi selain mesinnya, dia juga secara basis, secara sasis segala macam udah pakai teknologi terbaru dari Mazda. Nih, kita coba ya. 3 2 1. Oh. Wah. Mantap Sebastian. Jadi bertambah lagi tuh adrenalinnya karena kita mendapatkan suara knalpot yang masuk nih sampai ke dalam kabin. Knalpotnya dua muffler ya. Keren banget. Dan suaranya enak. Wah, dia ini meskipun kecil dan juga nggak bisa dibilang kencang-kencang banget, tapi tarikannya cukup banget nih. Meskipun belum turbo ya, ini NA 2000cc, tadi gue sempat mention juga. Enak banget nih sebasis ya buat nikung-nikung. Tarik lagi. Dia pakai 6 speed. Dan tarikannya ataupun operan giginya itu berasa banget. Jadi turun ya RPM-nya kalau misalkan oper gigi. Dan dia mainnya di RPM tinggi mulu nih maunya. Jadi emang, dong tarik gua dong, tarik gua dong. Gitu rasanya. Oke sih mobil emang. Enak banget. Meskipun dia pakai transmisi Matic, tapi sigap banget Matic-nya. Dan tenang aja Sobat Setir, kalau kalian merasa ini masih belum cukup fun karena masih tergolong Matic gitu ya. Tahun ini di Januari 2023 kabarnya Mazda bakal masukin yang varian manualnya. So kita tungguin aja kabar gembira dari Mazda masukin Mazda MX-5 manual. Wah, kabar sih manualnya itu yang apa ya? Paling sigap dan paling menyenangkan bisa dibilang kata para penggemar mobil di luar sana yang udah nyobain. Wah, enggak sabar. Kita tunggu aja. Lanjut. Meskipun dia ini tarikannya luar biasa ya Sobat Sediat. Tadi kita udah cobain narik-narik. Tapi mesinnya yang bisa dibilang cukup gede untuk badan sekompak ini. Mesinnya dia kan di 2000cc. Tapi badannya kecil. Jadi nih kayaknya berkat badannya yang kecil, ini dia bisa konsumsi bahan bakarnya di kota. Itu diklaim bisa 1 banding 13. Dan di luar kota diklaim bisa 1 banding 17. Nah, tapi tim setir kanan udah cobain sendiri dan dengan cara bawa yang nggak pakai narik-narik ya. Luar kota, dalam kota, pakai rute kombinasi juga. Nah, dia itu kalau di dalam kota rata-rata konsumsi bahan bakarnya bisa sampai 15 km per liter. Sedangkan untuk di luar kota atau di tol, dia bisa sampai 20 km per liter. Jadi ini mobil sport tapi kok irit ya. Mobil sport tapi ramah di kantong gitu. Buat urusan BBM ya, ini enak banget Sobat Setir. Kita nggak takut lagi soal narik-narik tapi boros. Jadi langsung aja kita tarik lagi. Suara knalpotnya. Mantap. Oke Sobat Setir, untuk kesimpulannya,
Mazda MX-5 ini benar-benar asik banget buat dikendarai. Idling stopnya hidup. Mobil ini yang paling gue suka adalah tentang rasa berkendaranya. Kodo desain dari mobil ini yang benar-benar memberikan kepuasan untuk sang pengemudinya tentunya. Lalu untuk warnanya, selain ada warna merah ini, dia ada warna putih, warna hitam, dan juga warna abu-abu. Dan untuk harganya sekarang di 800.500.000 rupiah. Menarik banget untuk mobil sekelas sport car dan yang bisa terbuka atapnya. Bisa dibilang ini salah satu pilihan yang termurah di Indonesia. So, segitu aja untuk review kita kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Serta follow Instagram kami di @stir.kanan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu stir. Berangkat! Woo! Oke, Sobat Stir. Untuk kesimpulannya, ih, kacamata hitam, cok. Udah keren padahal. Udah ganteng belum, Meng? Kita lawan arah, coy.